aing mengertikan sia-sia pantang ngertikan aing sia kitu jasa jadi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry di Lorong Misteri. Mirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat parkiran umum yang dimana menyimpan salah satu cerita. Sebelum kita menelusuri lebih dalam tentang parkiran umum ini, saya sedikit bercerita tentang salah satu tempat dimana di daerah Jepang yang pernah dieksplor oleh salah satu YouTuber ternama juga dari Amerika. Kalau tidak salah namanya, saya juga nggak hafal ya, sorry. Saya nggak hafal nama YouTubernya. Pokoknya pernah waktu itu si YouTuber ini datang ke sebuah negara di Jepang. Nah, yang dinamakan hutan bunuh diri di Jepang. Nah, namanya sendiri saya lupa. Pokoknya saya pernah itu menelusuri artikel-artikelnya, bahwasanya orang-orang Jepang itu kan totalitas. Jadi ketika dia putus asa, ketika dia merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Nah, mentalitas itulah ya sebenarnya sudah ada dari zaman nenek moyangnya, seorang samurai. Gitu Bang Hadi. Kemudian turun-menurun sampai hingga saat ini, kalau dia merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya sia-sia atau melakukan kesalahan, dia bunuh diri. Orang-orang Jepang itu kebanyakan seperti itu. Larinya ke hutan. Nah, maka disediakanlah hutan bunuh diri di Jepang dan itu dihormati. Sama jadi aja. Memang sengaja. Jadi namanya hutan bunuh diri. Nah. Iya. Jadi silakan yang mau bunuh diri sini, di sini aja ya. Gitu. Betul. Ketika terjerit, Allah Masya Allah Muhammad. Ada suara. Atau botol jatuh. Angin kayaknya angin bang. Ketika ditelusuri, oke lanjut lagi. Ketika ditelusuri ternyata itu adalah mobil dan juga berkas-berkas seorang arsitek. Seperti itu. Jadi ini masih ada sangkut pautnya. Semacam serupa gitulah. Jadi kita ada di parkiran umum. Kita ada di parkiran umum, teman-teman. Yang mana parkiran umum ini meninggalkan sebuah cerita yang membuat orang tuh bertanya-tanya, kenapa gitu? Karena di parkiran umum ini ada sebuah mobil yang tidak pernah pulang-pulang, yang tidak pernah diketahui siapa pemiliknya, dan tidak pernah diambil lagi kendaraannya. Hingga detik ini tidak diketahui siapa itu orangnya. Dan ini kita sudah lihat secara langsung. Ini dia mobilnya. Ini mobil BMW ini Bang Heri? Ini mobil Mercy. Mercedes ya? Ya, ini mobil Mercedes-Benz. Ini mobil Mercy. Karena kalau BMW nggak kayak gini dia. Ini grillnya. Ini Mercy mungkin tahun 2000-an nih kalau ya. Bang Heri, kok bau terasi ya? Duh, merinding saya. Iya teman-teman. Bau terasi banget. Makanya aneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada kejanggalan ketika kita mendekati mobil ini, ada aroma semacam terasi. Sumpah. Sumpah demi Allah. Ini Bang Hadi, sumpah merinding saya. Deketin Bang Hadi mobilnya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Seperti ini kondisi mobilnya. Nanti dibuat sinematik ya.
sebisa mungkin coba, supaya teman-teman bisa melihat kondisinya, interiornya. Begini eksterior interiornya. Kap mobilnya aja sampai atapnya mobilnya ini sudah dipenuhi dengan lumut ya Bang Hadi. Dan interior mobilnya. Sini, sini Bang Hadi. Interior mobilnya masih bagus sih Bang Hadi ya. Rapi sih. Oke. Mobil Mercy ya. Apa ini bekas kecelakaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Atapnya yang jatuh. Apanya ini ya? Ini. Pintunya. Oh iya. Apakah ini bisa dibuka, Bang? Maaf ya. Jangan buka. Tuit 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 tuit. Bunyi Bang di alarmnya. Gimana Bahadi? Lihat ya, sudah berkarat, sudah penuh karat. Iya. Ini sudah kayak. Lihat tipenya Bahadi, C230 Mercedes Benz. Ini sih kayak udah puluhan tahun sih. Iya, udah puluhan tahun. Hah? Iya. Mobil sudah puluhan tahun ini. Ya, 10 tahunan mal lebih ada. Ya teman-teman, seperti ini kondisinya. Usut punya usut ya, saya sedikit menceritakan. Memang warga sekitar sini tuh sampai detik ini masih bertanya-tanya, ini mobil siapa, mobil semahal ini. Pada zamannya, bahkan zaman sekarang, mobil itu tetap mahal. Bahkan mobil secondnya aja ini masih di angka di antara 200 sampai 500 jutaan mobil ini. Itu kenapa ya mahal gini? Karena memang dia mobil Eropa, makanya. Mobil Eropa ini mahal, disertai under deal-nya, spare part-nya mahal. Jadi meskipun harga mobil second-nya sekarang udah di bawah 500 juta, di atas 200 jutaan, tapi untuk maintenance ini, untuk pemeliharaannya, nggak sembarangan. Jadi itulah dia yang buat mobil Eropa ini punya kelas tersendiri dia di antara mobil-mobil Jepang. Saya udah kayak Fitra R ini ngomong-ngomongin mobil. Jadi pokoknya inilah Fitra R di dunia mistis gitu ya. Iya. Ini kok kenapa ini mobil? Diganjel ya? Gak tahu kenapa diganjel dia. Seperti ini kondisinya nih. Itu belakangnya Bang Hadi ya, hutan ya. Ini kayak bunyi delman Bang Hadi. Iya di sana. Hah? Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Hei, ini bisa Bahadi. Kita lihat ya bensinnya. Ya, kita pertali tak perlu tamak ya. Tamak surbu. Oh, masih ini dia. Masih terbongkar begini Bahadi. Modelnya ya. Enggak ada tuh kaitannya gitu, enggak ada pengaitnya ya. Mobil-mobil sekarang kan udah ganjel ya, masih manual, cuma dulu banget. Ini kondisinya lihat Bang Hadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, kok bisa kebuka? Bisa kebuka Bang Hadi. Kita coba masuk yuk. Jangan Bang Hadi, nanti Bang Hadi. Tau apa kali? Kok ini kebuka ya? Allah masih no, bagian sana ini udah rusak. Iya. Interiornya. Mulet nggak Bang Hadi? Interiornya. Coba disorot. Jangan terlalu terang kali ya, apa gimana? Enggak, ini udah bagus. Bagus ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau beli lagi bau ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau beli lagi bau ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau beli lagi bau ya. Bau ini bau kulit tidak ini Bang Hadi.
tidak terawat gitu gimana, bau jamur. Ini bagus ya ininya ya. Tapi kok enggak berjamur ya? Wah iya, mobil sama bebas mobil. Beda mobil Jepang sama mobil Eropa berarti bahan. Ini meskipun berpuluh-puluh tahun atapnya udah berjamur, ininya enggak berjamur. Biasanya berjamur loh, ya kan? Ini kulit asli apa kulit sintetis ya? Perjanjian kulit manusia? Enggak lah. Coba hari ini sedikit di berdiri ini. Saya mau jajal masuk. Bisa coba sini. Kalau yang bagian ini, ini supir bisa enggak? Coba dibuka enggak? Bisa. Tapi bahannya enggak bisa. Tadi bahannya enggak bisa. Enggak bisa yang bagian sana. Ini bisa ya. Tuh. Coba saya mau jajal naik Bang Hadi. Saya seumur umur belum pernah naik Mercy Bang Hadi. Wih, naik Mercy, Mercy yang gembel, yang berusak. Saya naiknya naik carry sih biasanya. Tapi ya, di belakang. Karena ada BRV juga suka naik BRV, jangan suka ngomong. Ini Bang Heri, jangan suka. Tapi beda Bang Hadi, ini mobil keren ini. Ini Bang Heri. Dan ini punya sejarah pastinya. Mobil hantu ini Bang Heri, hati-hati. Bang, saya kalau pakai sedan keren nggak sih Bang? Anjay, Bang Heri, jangan terlalu sombong. Ini mobil hantu, mobil gembel. Nanya, saya mah nanya. Kalau saya pakai sedan, wajah Bang Heri itu songong, masalahnya belagu. Baru aja megang mobil Mercy, tapi Mercy yang ini yang rusak, belagu. Bukan belagu Bang Heri, ini punya. Widi, so tahu Bang Heri emang tombol-tombolnya? Mau saya tahu. Oh, ini atasnya nih beda nih. Beda ya ini atasnya nih. Nah, ini bawahnya lagi nih. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara. Suara apa itu? Oi, keluar. Gak tenang saya. Oke. Kita sudah masuk. Kita akan sedikit bercerita lagi, lanjutkan cerita kisah si mobil ini. Bahwasanya rumor yang banyak beredar di masyarakat. Jadi mobil ini tuh tidak diketahui hingga saat ini punya orang mana, punya siapa, laki-laki atau perempuan, usia berapa. Yang orang tahu, mobil ini sudah berada di tempat ini tuh sudah puluhan tahun. Gitu Bang Hadi. Sudah puluhan tahun, tidak ada yang ngambil, tidak ada yang mengakui. Dan mungkin karena sudah rusak ya, atau mungkin karena warga masyarakat sini jujur, jadi ini mobil nggak diapa-apain. Meskipun pintunya bisa dibuka ya Bang Hadi ya, iya. Teman-teman. Pintu bisa dibuka tapi mobil ini tidak ada yang mencuri atau mengambil. Suara Bang Hadi. Nah suara benar. Suara teriak-teriak. Sampai beredar rumor bahwasanya ini adalah milik seorang pengusaha yang meninggal katanya. Meninggal katanya ada yang meninggal. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal katanya karena diguna-guna gitu. Ada yang katanya ini punya pengusaha yang punya istri kedua. Banyak rumor yang beredar seperti itu. Jadi orang itu kayak cocokologi aja. Kok makin di sini kayak enggak cium ya aromanya? Mungkin hidung kita sudah beradaptasi. Namanya anosmia. Buka Bang Erick, coba buka. Janganlah. Saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti sumpah. Ya buka aja ntar juga bisa ini lagi. Coba aja. Mesinnya dalamnya ini. Enggak bisa lagi Bang Hadi, Bro. Gimana? Ini enggak mungkin kaitannya noh. Oh, penganjilnya kali ini. Gimana tuh? Saya enggak paham Bang Hadi. Saya kan bukan Om Otomobi dan Om Fitra Eri.
atau saya bukaan apa satu lagi Ridwan Hanif. Jadi saya kurang begitu paham cara buka-buka gitu. Saya coba. Ini bisa. Kok ini enggak bisa enggak ya? Bahannya enggak bisa. Tadi sih enggak bisa loh. Sebagus ini bahannya yang duduk gitu. Coba yang belah sini. Belah sini saya buka kayaknya. Oh iya. Oh itu doang sih yang saya yang tadi yang saya buka tadi ya. Belah sini nggak dibuka saya. Oke, Pak Hadi. Kira-kira apa kita mau lanjut adu nyali di tempat sini? Ya, ya udah nyali. Hidung saya agak sedikit kurang nyaman dengan bau ini tadi. Oke, pemirsa, kita tutup acara di malam hari ini. Dan kita akan lanjut dengan adu nyali. Kita akan ungkap sebenarnya sosok apa yang ada di tempat sini sehingga warga seringkali gempar melihat sosok-sosok penampakan dan juga menyangkut pautkan mobil ini dengan mobil hantu. Nah, langsung saja nanti ketika diadu nyali siapa tahu kita mendapatkan wangsit atau informasi bahkan ya, ya dari makhluk astral di sekitar sini. Oke, pemirsa, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seri di Lorong Misteri. Hari ini saya sedang berada di depan mobil pernah kita ekspor. Allah, ada suara jeritan. Suara jeritan anak ya Pak Hadi ya. Hari ini saya akan melakukan adu nyali di dalam mobil ini. Kemungkinan saya akan bermalam di dalam mobil ini, Pak. Saya akan bau tahu di dalamnya. Justru itu. Itulah challenge, itulah titik di mana kekuatan kita akan diuji. Jadi enggak hanya uji nyali, adu nyali, tapi uji mental, uji kesehatan, uji segala macam. Nyakit namanya itu. Hari uji-ujian. Makanya itu dia bahannya. Untuk memperpanjang umur. Bukan. Untuk membuktikan bahwasanya memang semua ini butuh pengorbanan, Bang Hadi. Untuk mendapatkan hasil konten yang bagus, kita juga harus berkorban. Makanya hari ini saya akan totalitas adu nyali di dalam mobil ini. Semalam. Gimana menurut Bang Hadi? Buset. Ya udah. Saya memantau aja dari jauh ya. Oke. Apa yang dipersiapkan Bang Heri? Hah? Ya paling saya nanti siapkan kamera di dalam menghadap ke saya. Oke, terus? Udah gitu aja. Kamera infrared perlu? Perlu. Dari luar ya, eksterior. Jadi interior ada kamera lagi. Oke. Oke, siap. Oke Bang Heri. Oke, siap. Saya antar dulu nih. Bang Heri ke dalam. Oke Bang Heri. Udah, saya tinggalkan. Oke. Bye-bye. Gak bisa ketutup. Bisa ketutup gak sih? Hati-hati Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Heri di Lorong Misteri, teman-teman. Hari ini saya sudah berada di dalam mobil ditemani satu kamera GoPro. Tapi sorry teman-teman, saya ingin jujur dulu sebelumnya. Sumpah ini mobil bau kayak semacam jamur. Dan ini menusuk di hidung dan juga kepala saya. Ini sakit kepala saya. Makanya agak sedikit. Mungkin saya kayak pusing, kayak mabuk. Kayak orang mabuk lem. Kayak orang lem. Sumpah ini bau banget teman-teman.
Saya harap teman-teman enggak ngelakuin apa yang seperti saya lakukan kayak gini. Bau sumpah ini. Allah. Tensi dari luar. Sumpah ngeri banget. Saya ke arah kaca luar aja nih, gak kelihatan banget karena berkabut, karena lembab. Ini kaki-kaki mesinnya sudah banyak yang rusak. Ini mobil matic ya teman-teman ya. Oh bukan, ini mobil manual. Manual teman-teman. Masih ada koplingnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Getar aing, aing ngetir. Getar, getar aing, getar. Setannya, resistensinya euy. Allah, getar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Udah di dalam bau banget. Ditapa geter goyang-goyang mobilnya, ya Allah. Ditapa geter goyang-goyang mobilnya, ya Allah. Ditapa geter goyang-goyang mobilnya, ya Allah. Saya sumpah teman-teman, saya ini enggak bisa napas, sakit kepala kalau saya napas. Akhirnya saya bernapas menggunakan mulut. Ya Allah. Kesak, baunya sakit kepala saya kalau mencium aroma di tempat sini, ya Allah. Nah, ibu teman-teman untuk nggak meniru seperti apa yang saya lakukan, karena ini sangat membahayakan nyawa teman-teman dan kesehatan teman-teman ya. Baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadab al-khadab, ya khadab al-jasad, ya khadab al-ruh. Hadir, hadir semuanya ada di tempat sini. Hadir semua penunggu mobil angker ini. Hadir. Ada ngetok-ngetok mobil saya. Eh bukan mobil saya, mobil angker ini. Allah. 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 Aduh, saya ke kepala banget nih, saya hampir kayak pengen pingsan. Astagfirullah. Ya khadamul khadam, ya khadamul jasad, ya khadamul ruh, hadir. Wahai para demi tempat sini, wahai penunggu-penunggu arwah tempat sini, mohon kalian hadir. Baik dari jalangan, baik dari kalangan jin maupun manusia, hadir. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya enggak gerakin. Tiba-tiba pintu. Keren sih Bang Adi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba gerak sendiri pintu, oi. Jurik sia-nya. Aing mengertikan sia-sia pantang ngertikan aing. Sia, gitu jasa jadi setan.
Astagfirullahaladzim, saya sakit kepala banget teman-teman. Teman-teman, saya sudah susah. Udah berapa sih, gak enak ya Allah. Mungkin udah 10 menit ya sini. Allah, sakit kepala saya. Saya butuh nafas sebenarnya. Allah, Allah, teman-teman, saya nggak bisa kurangan oksigen sehingga saya tertidur. Allah, bahkan pandangan saya kabur gara-gara aromanya ini. Saya harus bernafas secara sehat, ini nggak sehat dalam sini. Oh, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allah, saya kerap kali tersadarkan. Saya merasa mobil ini dikelilingi sama jin-jin besar. Allah, di dalam mimpi itu saya merasa saya dikelilingi sama jin-jin besar di luar mobil ini. Tolong gitu. Saya minta tolong pertolongan. Akhirnya saya terbangun. Assalamualaikum, tolong. Saya berharap semua tim yang ada di sini dapat mensokong serta mensupport saya. Tolong. 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 Allahu Akbar, Bang Heri kenapa nih? Kayaknya kok tidur atau pingsan nih, Bang Heri. Bang Heri. Allahu Akbar, Bang Heri. Bang Heri. Bang Heri. Bang. Bau banget ini, makin bau. Astagfirullah, Bang. Bang Heri. Sabar, Bang Heri. Sadar. Bang Heri sadar, Bang Heri. Hei. Bang Heri. Sadar. Kenapa, Bang Heri? Susah napas. Ya elah, kan kata saya bilang apa? Bau ini mobil. Konyol banget. Kesehatan Bang Heri yang harus diutamakan, bukan nyalinya. Sadar, 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 Bang. Eh, Bang. Ayo, keluar. Ayo. Gak usah aneh-aneh. Calonnya ini bau ini mobil udah berjamur berlama-lama ini. Bang Heri, hehehe, astagfirullahaladzim, Bang Heri, sadar, Bang Heri. Allah Akbar. Bang Heri. Allah Akbar, suara. Bang Heri, Bang Heri udah sadar. Sadar, ayo, Bang.
Bang Heri. Bang Heri kena sesak napas. Hah? Bang Heri. Saya kayak keracunan udara, kayak kena gas air mata. Allah Akbar. Sadar Bang Heri, sadar. Keracunan udara saya. Harus kasih napas buatan ini. Bang Heri. Bang, napas buatan kali ya, Bang Heri ya. Allah Akbar. Bang Heri.